our disaster management system and minimize the impact on our community. Investment and technological cooperation can create sustainable and inclusive economic opportunities for our people. Arigato gozaimasu. Gokil, Siti Atikoh Ganjar pidato pakai dua bahasa, Jepang dan Inggris. Calon ibu negara cerdas, best of the best. Gak ada tandingan ini mah. Kekuatan ke-6 sobat, faktor sang istri, Siti Atikoh Supriyanti. Siti religius, sederhana, energik dan cerdas. Siti Atikoh adalah cucu ulama karismatik Kiai Haji Hisam Abdul Karim di Purbalingga. Kiai Haji Hisam Abdul Karim adalah seorang ulama NU yang turut berjuang melawan penjajah. Jadi Siti, sobat, mewarisi garis keturunan NU. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Antara, Siti Atikoh, istri calon presiden Ganjar Pranowo, berpidato dalam bahasa Jepang dan Inggris saat menyampaikan potensi kerjasama antara pemerintah negara Indonesia dengan Jepang. Acara bertemakan Human Security Issues, Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, UNS Surakarta, Jawa Tengah, Kamis 7 Desember 2023. Kata Atikoh membuat riuh suasana peserta yang hadir, minasan, konnichiwa, dan seterusnya, sambil berbahasa Jepang. Dirinya hadir sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia atau ASCI itu, kemudian menceritakan hubungan Jepang-Indonesia yang erat. Berdasarkan pantauan, Atikoh hadir dengan menggunakan pakaian batik keemasan yang dipadu kerudung krem kecoklatan yang membuatnya terlihat sangat anggun. Duduk satu meja dengan jajaran pengurus ASCI lainnya, termasuk Chairman ASCI Julian Aldrin Pasha hingga Mr. Yuichi Takahashi sebagai Direktur General of Japan Foundation Jakarta. Kata Atikoh dalam bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia, saat kita menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi, kita harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kesejahteraan warga negara kita, kata Atikoh. Ia kemudian menyampaikan 4 sektor yang potensial kerjasama yaitu kesehatan, kebencanaan, stabilitas ekonomi, dan kesetaraan gender. Baik Jepang ataupun Indonesia, kata Atikoh, sama-sama rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dengan berbagai pengetahuan, keahlian, dan praktek terbaik, kita dapat meningkatkan sistem manajemen bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, kata Siti Atikoh. Selanjutnya, Atikoh mengatakan bahwa Jepang-Indonesia juga mempunyai potensi kerjasama di sektor kesehatan, apalagi Jepang merupakan negara terdepan dalam kemajuan dan teknologi medis. Kata Atikoh, dengan membina kemitraan dalam penelitian, pengembangan, dan infrastruktur layanan kesehatan, kita dapat memperkuat sistem layanan kesehatan kita dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal di saat krisis. Selain itu, Jepang-Indonesia juga punya potensi dalam kerjasama terkait stabilitas ekonomi. Baik Jepang ataupun Indonesia memiliki perekonomian yang dinamis dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kawasan. Atikoh berkata, mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerjasama teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat kita. Poin terakhir, Atikoh mengatakan Jepang-Indonesia punya kesamaan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia berkata, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam semua aspek masyarakat. Perlu diingat, ketika perempuan diberdayakan, masyarakat akan berkembang dan keamanan manusia akan menguat. Atikoh kembali memakai bahasa Jepang dalam menutup pidato sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dalam kesempatan itu. Atikoh berkata, Minasan, gochi sosama desita, kokoro kasa osewani narimashita, kondo matano okoshite no aide, arigato gozaimashita, kata Atikoh. Nah, Siti Atikoh Ganjar Pranowo ini pernah mengenyam studi serata 2, S2, di Universitas Tokyo dengan mengambil jurusan kebijakan publik. University of Tokyo dianggap sebagai universitas paling selektif dan bergengsi di Jepang, serta termasuk salah satu universitas terbaik di dunia. Pada tahun 2021 tercatat ada 17 Perdana Menteri Jepang lulusan dari kampus tersebut.
Nah, ini dia. Calon ibu negara yang gak kaleng-kaleng kualitasnya. Benar-benar kagum ya sama beliau. Selain mempunyai paras yang cantik dan anggun, beliau juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika bertutur kata pun terlihat sekali kepandaian dan kesopanannya. Gak ada lawan udah. Track record, bibit, bebet, bobotnya seorang Hajah Siti Atiqoh Suprianti, STP, MT, MPP, sudah gak perlu dipertanyakan lagi. Udah paling cocok dan the best of the best jadi ibu negara. Bagaimana menurut Anda? Jadi sebenarnya, pada situasi ini, Jokowi lah yang terjepit. Seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati. Apalagi Jokowi mungkin saja dapat laporan terbaru bahwa kondisi Prabowo sekarang sedang fit-fitnya dan tidak mungkin akan digantikan dalam waktu 2 tahun. Jadi buat Jokowi sekarang bukan hanya Megawati saja yang berbahaya, tetapi juga Prabowo. Penguasa Konoha makin parah. Deni Siregar akan dipenjarakan? Gak dukung Pak Lurah lagi? Kasus lama diusut? Ngeri. Melakukan upaya hukum terhadap Deni Siregar berkaitan cuitan dan videonya. Ya, menurut pandangan kami, di situ mengandung ujaran kebencian. Pernyataan yang mana Pak yang dilaporkan? Ada beberapa, misalnya kayak dia bilang saya teroris. Kemudian ada beberapa lagi cuitannya yang mengarah kepada penyerangan terhadap diri saya, misalnya kayak dia bilang Noel atau gue yang ditangkap gitu. Tapi ternyata netizen memilih Deni Siregar ditangkap. Sudah sepakat hasil musyawarah karena objek lokus dan yang dituduhnya ada di Kota Tasikmalaya, sehingga kami secepatnya berharap saudara Deni Siregar dan antek-anteknya sesuai dengan data yang ada dalam laporan kami bisa dipanggil oleh Polres Kota Tasikmalaya dan diproses hukum di sini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Cici. Saat ini beredar kabar kasus lama Deni Siregar yang menyebut santri calon pengacau akan segera diproses secara hukum. Pegiat media sosial itu kabarnya akan segera dipanggil Polda Metro Jaya. Salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Deni Siregar adalah sebagai jawaban orang yang selama ini melindungi dirinya sudah melepas. Deni sudah dilepas karena sudah tidak tegak lurus pada Jokowi. Menurut sumber itu, aparat penegak hukum ingin menunjukkan sikapnya yang tidak melindungi siapapun terhadap orang-orang yang diduga melanggar hukum. Sumber itu juga mengatakan, kasus Deni yang pernah dilaporkan Jokowi Mania atau Joman, Emmanuel Ebenezer, juga akan segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Kasus ini masuk ke polisi pada Juli 2020. Saat itu Deni Siregar dilaporkan buntut sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya. Unggahan tersebut menampilkan foto santri cilik dari sebuah pondok pesantren yang membawa bendera tauhid warna hitam dan putih. Selain itu, dalam unggahannya, Deni Siregar turut menuliskan keterangan adik-adikku calon TERORIS yang abang sayang. Buntutnya, Deni pun dipolisikan terkait dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Wah, ngeri kali kubu penguasa. Deni Siregar pun tak luput dari ancaman dan intimidasi. Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh kubu sebelah yang kini pro dengan penguasa semakin mengerikan. Untuk mendorong dan meraih kekuasaan, maka segala upaya intimidasi serta provokasi dilakukan dengan gaya yang berbeda. Status-status media sosial pun menjadi sasaran tembak kubu sebelah dan para koleganya. Jika semua tindakan intimidasi serta ancaman penguasa dan kubu capres sebelah tidak segera disikapi dengan tegas, berani dan benar, maka akan menimbulkan ketakutan akut bagi warga negara Indonesia. Jika ketakutan sudah melanda, maka fokus bekerja akan berkurang dan produktivitas akan menurun. Akibat dari menurunnya produktivitas, maka akan terjadi kegoncangan ekonomi dan kemudian timbullah berbagai kerusuhan-kerusuhan di semua daerah.
Jika sudah terjadi demikian, maka sangat mudah menyerang demokrasi dan keutuhan bangsa. Setelah itu akan dimanfaatkan oleh kubu sebelah untuk duduk di kursi pemerintahan. Seharusnya, semua warga negara Indonesia yang waras segera sadar akibat mengerikan dari gerakan-gerakan intimidatif dan ancaman kubu penguasa. Jika sudah sadar, maka seharusnya segera menyusun cara dan rencana menghadapi mereka dengan segera. Kebenaran akan terus diperjuangkan oleh kita, seluruh masyarakat Indonesia, orang tua dan anak muda yang waras. Intimidasi harus segera dihentikan. Kita yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku intimidatif, setidaknya punya satu aktivitas yang lebih mudah dilakukan. Kita bisa menolak capres dan cawapres yang terafiliasi dengan aksi-aksi intimidatif seperti itu. Karena kita tahu, tidak tertutup kemungkinan kecurangan dan penggelembungan suara bakal terjadi. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menjadikan Pilpres kali ini dimenangkan oleh pasangan mereka. Kita sudah tahu dengan jelas bahwa sudah ada permainan-permainan yang begitu menjijikkan dilakukan oleh orang-orang yang haus akan kepentingan. Mereka itu adalah bagian dari pemerintahan rezim Konoha yang begitu menakutkan dan begitu haus akan kekuasaan. Negara ini tidak boleh kalah dengan mereka-mereka ini. Memang musuh kita bukanlah musuh yang muda, karena musuh kita adalah musuh yang sudah puluhan tahun menguasai negara ini dan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk membela kelompok mereka agar tetap kenyang. Kue-kue lezat itu sudah dibagi-bagi dengan begitu banyak dan membuat mereka makin lama makin haus akan kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?